Nah, oke, okay. Jadi sekarang aku lagi di kantornya Aisper. Nah, sekarang pakai masker karena progresnya masih jalan ya, Kesha. Betul. Nah, jadi itu ini tempatnya katanya untuk lounge. Kalau misalnya ada acara-acara juga kita tempatnya di sini. Bisa dilihat juga nanti kalau misalnya nanti aku kasih cuplikannya. Ini pernah dipakai buat acara pembukaannya Aisper sendiri. Pak, ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Lihat lumayan banget, lihat tuh. Lucu kan nih tulisan CI Percene ini bisa kalian lihat dari luar. Kalau misalnya dari dalam memang gak terlalu kelihatan sih. Kita lihat view. Nah, kalau misalnya ini, nanti bakal ada display-display kayak gini. Kalau misalnya kita ada acara. Display-display-nya tuh tokoh-tokoh di Whisper ya, jelas dong. Nah, bisa di sini. Biasanya si meja-meja yang bisa kalian lihat ini tuh bakal dipakai buat orang-orang main game bisa, ada tamu bisa. Sebenarnya anything sih, jadi kalau enak banget di sini tuh free wifi, free listrik, free minuman juga. Oh my god. Nah, semuanya juga bakal diawasin sama CCTV, jadi aman banget kalau misalnya kalian mau. Aman di sini, aman banget guys. Nah, ini sekarang lantai gua aja guys. Gila. Cakep banget, tapi kebetulan mungkin kan ini belum semuanya diberesin ya, nanti tuh harusnya si bantal-bantal gemanya tuh bakal tertata rapi, kita bisa main di sini, lihat tuh. Wah, selokannya di mana-mana aman banget ya kan. Kalau misalnya kalian main laptop juga bisa nih di sini. Ada mejanya, nanti juga kalau nggak salah ada kursinya, cuma kayaknya kursinya lagi dipakai sih sekarang. Soalnya ini aku benar-benar tiba-tiba datang karena emang lagi ada kebutuhan ESPA juga. By the way, di sini juga kantornya ESPA Jabar loh guys. Karena di hyper keren banget. Ini juga bakal nanti ditaruh piala-piala atau medali-medali yang akan kita persembahkan dari ESPA Jabar ya kan. Siapa tahu ya. Nah, di sini makanya kalian bisa pakai semuanya yang tadi udah gue bilang. Kita lihat ke lantai 3. Tapi jangan lupa ya guys ya. Staff only, kalian gak bisa sembarangan masuk. Nah, ini jadi lantai 4-nya. Jelas banget loh deh. Ada barnya. Ini bagus kan? Bagus banget. Di sini banyak minuman keras by the way. Tapi lihat deh. Di situ juga ada mesin kopi. Jadi kalian bisa minum kopi di sini dengan gratis ya guys ya. No charge. Nah, sekarang ini bagian yang paling seru. Welcome. Bagus banget. Ini rooftopnya Aisper. Sedek. Ada meja biliar. Ada tempat makan. Kafetaria juga ada. Ada tempat buat chill juga ada. Aduh. Cakep ya kan? Gila keren banget sih. Amazing banget. Kalian juga bisa lihat sini. Banyak tanaman hijau. Go green. Itu aja sih. Nanti aku mau kasih lihat ada satu tempat buat kita podcast. Nanti tuh bakal bisa buat podcast juga, bisa buat live stream juga katanya. Tapi kita nanti bakal lihat di sana juga, kalau nggak salah bakal jadiin tempat turnamen juga. Tapi sekarang kayaknya tempatnya lagi dipakai deh. Nanti kalau udah aku bakal kasih lihat ya. Yuk. Nah, sekarang gue mau kasih lihat tempat podcastnya. On air, keep silent, senang. Welcome. Nah, ini nih Aisper Lounge. Di sini nanti bakal ada tempat podcast juga. Kalian bisa pakai di sini misalnya kita terburu-buru gemai. Kalau misalnya kita ada narasumber juga nanti bakal di sini tempatnya bakal lebih intim. Kenapa? Karena jelas ini juga udah pakai karpet, pakai soundproof juga. Jadi aman sih. Terus yang lebih kerennya lagi, lihat ya. Keren, lumayan, ya ampun. Keren sih, gua, pertama kali gue kesini tuh ini tempatnya masih kosong. Kosong, melompong, sekarang udah ada ambience-nya kayak gini, liat deh. Liat ceiling-nya. Damn. Kayak gini. Keren banget sih. Let's go guys, kita keluar lagi.